dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bernyanyi, kita katakan, Yesus sayang padaku. Anak-anak yang hebat, Tuhan mengasihi dirimu. Tuhan sayang kepadamu. Tuhan mau yang hebat.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami boleh bersungguh-sungguh hati memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mendengarkannya juga dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang ada di rumah hatinya sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Wah, hebat sekali, karena semua anak-anaknya bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo buka Alkitabnya dari Mazmur pasal 23 ayat 1. Yuk bersama dengan Miss Imam membacakannya. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yuk sama-sama kita membacakannya sekali lagi ya nak ya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Nah, Anamis yang hebat, Alkitab adalah penuntun kita mengenal kebenaran. Penuntun kita mengenal siapa yang menciptakan kita. Penuntun kita mengenal pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang pernah datang ke dunia untuk menebus kita dari dosa-dosa kita lewat kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Nah, anak yang hebat, firman Tuhan hari ini dengan tema Tuhan adalah gembalaku yang baik. Nah, anak yang hebat dan yang luar biasa yang dikasihi Tuhan Yesus, lagu kita hari ini yang sudah kita nyanyikan tadi adalah Allah mengasihi kita. Nah, karena Allah mengasihi kita, Dia juga adalah gembala yang baik bagi kita. Ananis yang hebat, tahu gak apa arti gembala? Nah, gembala itu biasanya memelihara banyak ternak. Nah, contohnya seperti domba. Kalau domba ini di Israel sangat terkenal sekali. Nah, yang menggembalakan domba-domba adalah disebut dengan namanya gembala. Dan gembala itu yang menjamin makanan domba-dombanya, semua keperluan dombanya, yang menjamin dan memberikannya itu adalah gembalanya. Nah, anak yang hebat, firman Tuhan berkata hari ini yang menjamin hidup kita adalah Tuhan. Karena Tuhan adalah gembala kita. Tuhan gak pernah membiarkan kita. Firman Tuhan berkata tadi waktu kita baca itu, tidak akan kekurangan anak-anak Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang membantu kita, yang menuntun kita ke jalan yang benar. Terus apalagi, Tuhan yang mencukupkan segala keperluan kita. Tuhan yang memberikan kita hikmat. Tuhan juga yang menunjukkan jalan yang benar kepada kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Terkhusus anak-anak Miss yang ada di rumah yang sedang beribadah hari ini, Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan sayang kepadamu. Buktinya apa, Miss? Nah, Tuhan rela datang ke dalam dunia untuk disalib, mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit hidup kembali,
memberikan kemenangan kepada kita. Untuk apa anak-anak? Untuk membebaskan kita dari semua kesalahan dan dosa kita. Untuk menebus hidup kita. Untuk menjamin masa depan kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Untuk menjamin bahwa di akhir zaman nanti, kalau Tuhan datang, kita diangkat, dibawa ke surga bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Aku tidak kekurangan apapun. Semua makananku dicukupkan oleh Tuhan. Semua kebutuhanku dicukupkan oleh Tuhan. Kalau saya minta pintar, kalau saya minta jadi anak yang baik, kalau saya minta jadi anak yang luar biasa, Tuhan kasih. Kalau kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Anak yang hebat, siapa mau setiap hari, setiap waktu dipimpin, diberkati, dijaga oleh Tuhan? Siapa? Anak-anaknya semua? Iya. Nah, sekarang sangat terkenal dengan nama penyakit corona. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kalau sungguh-sungguh kita menjaga kesehatan kita, ikuti protokol kesehatan, kita akan dijamin oleh Tuhan. Kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Saat kita sakit, Tuhan sembuhkan. Nah, anak-anak yang hebat, mau enggak menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, yang menjaga kita, yang memberikan kita kekuatan setiap waktu? Mau? Semua anak mis mau kan? Nah, mulai dari sekarang terus bersungguh-sungguh hati memuliakan Tuhan. Apapun yang anak-anak mis alami, apapun yang anak-anak mis mau minta, mintalah kepada Tuhan. Karena dia adalah gembala yang baik yang memelihara kehidupan kita. Siapa lagi yang memelihara kehidupan kita kalau bukan Tuhan? Tidak ada, hanya Tuhan yang mampu memelihara kehidupan kita. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Dan yang hebat, sekali lagi bersama dengan Miss Mima kita bacakan ayat ini. Dan Miss berharap anak-anak Miss nanti di rumah menghafal ayat ini ya nak ya. Oke, demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yuk sama-sama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Arti tidak kekurangan berarti Tuhan cukupkan apa yang kita perlukan. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Dan semangat terus belajar di rumah. Lakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dan jangan lupa menjadi anak yang taat kepada papa mama. Berbicara dengan sopan kepada orang lain. Karena kamu anak-anak Tuhan Yesus. Oke, nah yang hebat, firman Tuhan sampai di sini saja. Tuhan Yesus memberkatimu. Yuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Kami mau menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kami, yang senantiasa memimpin hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai.